Hey, what's up everybody? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi Instagram error keluar sendiri hari ini tahun 2023. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama kalian langsung saja menuju aplikasi Google Play Store. Nah, di sini kalian update terlebih dahulu untuk aplikasi Instagram di HP kalian ya. Jadi di sini kalian update terlebih dahulu karena penting sekali, karena updatean dari suatu aplikasi akan mengatasi masalah bug-bug yang ada di dalam aplikasi ataupun untuk mengupdate terlebih menu-menu yang ada di aplikasi Instagramnya. Jadi di sini kita update terlebih dahulu untuk aplikasi Instagramnya ya. Nah, jika masih terjadi keluar sendiri ataupun hal yang lainnya, kalian langsung saja menuju yang namanya aplikasi Play Store lagi ya, seperti ini. Kalian langsung saja cari yang namanya WebView ya. WebView Android System. Nah, di sini penting ya teman-teman, jika kalian tidak update Android System WebView kalian, maka aplikasi-aplikasi yang ada di device Android kalian kemungkinan akan terjadi masalah, contohnya yaitu keluar sendiri yang berhubungan dengan Google Android System WebView ini. Kita update terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, dan jika masih terjadi ya teman-teman untuk masalah yaitu Instagram kalian keluar sendiri, langkah selanjutnya yaitu kalian langsung saja menuju yang namanya aplikasi pengaturan seperti ini ya. Dan kemudian setelah itu silakan kalian cari yang namanya aplikasi seperti ini. Nah, di sini kalian akan menemukan yang namanya manajemen aplikasi seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal klik bagian cari ini, kemudian cari yang namanya layanan ya, seperti ini, layanan Google Play. Dan klik saja. Dan kemudian di sini silakan kalian pergi atau kalian paksa berhenti terlebih dahulu seperti ini. Dan kemudian silakan kalian klik bagian penggunaan penyimpanan. Setelah itu silakan kalian klik bagian hapus chats. Kemudian kalian klik bagian kelola ruang seperti ini. Nah, setelah sampai di sini silakan kalian hapus datanya ya. Jadi kalian nggak usah takut ya teman-teman untuk menghapus semua data di layanan Google Play ini. Jadi nanti akan otomatis terinstall ulang kembali atau terupdate kembali. Jadi kita hapus data seperti ini. Nah, maka otomatis akan kembali. Setelah itu, jika masih belum bisa ya teman-teman, kalian hapus terlebih dahulu ya. Jika kalian lupa untuk kata sandi Instagram kalian, kalian tidak perlu hapus ya teman-teman. Kalian tinggal hapus chat saja di aplikasi Instagram kalian seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sarannya dihapus saja ya teman-teman agar cara ini berhasil ya. Kemudian kalian install ulang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian penggunaan penyimpanan, kita klik hapus chat ya teman-teman. Kalian juga bisa saja menghapus semua data jika kalian tidak ingin menginstal ulang. Tapi saran dari saya yaitu kalian install ulang aplikasi Instagram kalian ya. Jadi kalian login kembali dengan cara seperti itu. Nah, contohnya nanti akan hasilnya seperti ini yang sudah saya lakukan ya teman-teman. Otomatis dia langsung bisa ya seperti ini. Nah, di sini yang tadi kita sudah hapus itu akan otomatis terinstall kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman cara mengatasi aplikasi Instagram error hari ini terbaru 2023. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.